Anak-anak muda kita dah lain. Tak macam kita, tuan-tuan. Sekarang anak muda dah tak macam kita. Dia belajar hukum tu dalam TikTok. TikTok. Orang tua TikTok. Huduh tu, tuan-tuan. Tu yang orang tua-tua kata buat TikTok dalam. Tak kena. Bukan zaman dia. Budak buat sesuai. Tapi inilah zaman dia. Sekarang ni dia tahu benda-benda luar. Semua melalui TikTok. Melalui Facebook. Melalui Instagram. Yang terbaru tahun 2022, dia orang kaji tentang culture meat. Daging makmal dia panggil. Daging makmal. Kita makan tu, ni dah daging makmal. Dia bentuk dia macam daging burger. Mula-mula dia buat dulu, kajian awal. Sekarang dah jadi lain. Dia bukan culture meat macam daging burger tau. Dia akan jadi sebiji macam daging yang tuan-tuan nak makan dekat Wagyu. Tuan-tuan nak Wagyu, Wagyu Jepun, Wagyu Australia, Wagyu Jepun. Dia akan type dekat komputer, keluar dekat sistem. Prop beribu keluar daging. Ingat memperingatilah kamu, sesungguhnya dengan ingat memperingati itu mendatangkan banyak manfaat dan faedah kepada orang-orang yang beriman. Mungkin ada yang akan tanya, dia kata apa pasal kita nak ingatkan sejarah Isra' dan Mi'raj? Sedangkan perkara itu benda lama. Nabi pun tak ingatkan pada para sahabat. Tak ada satu majlis khas zaman Nabi, Isra' dan Mi'raj. Tambah pula kat zaman kita ni pula, di negara kita ni, nak masuk Ramadan, majlis Ramadan, sebelum Ramadan, dipanggil Qabla Ramadan. Musim Ramadan penuh lah. Lepas tu kan Syawal, lepas tu kan kita ada je selalu. Yang paling kemuncak, Maulidur Rasul. Kita mengingati Nabi Muhammad SAW. Tuan-tuan, sejarah ni penting. Tambahan pula kita sebut Isra' dan Mi'raj. Saya melihat satu perkara untuk generasi akan datang. Kalau tidak, Allah tak sebut dalam Quran. Ba'da'uz billahi minasyaitanir rajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Tengok Allah beritahu. Kamu jangan duk bertelagahlah wahai orang Islam. Bila kau duk bertelagah, fazkuru ni'matallah. Tengok Allah kata, balik pada sejarah, brother. Tak payahlah nak bergaduh-gaduh. Kau tengok sejarah, balik sejarah. Bila kau balik sejarah, kau akan insaf. Fazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum. Dulu kau ni bergaduh. Kemudian aku datangkan Muhammad untuk kamu bersaling ingat memperingati. Sama lah juga macam kita, tuan-tuan. Hari ni kita duduk tengok anak-anak muda kita dah lain. Tak macam kita, tuan-tuan. Sekarang anak muda dah tak macam kita. Dia belajar hukum tu dalam TikTok. Saya ni pensyarah fiqh, fatwa. Mengajar kat universiti 4 mazhab. Anak saya balik rumah, dia cakap, "Papa, hari ni adik belajar tayammum." Oh, bagus. Alhamdulillah. Adik belajar kat sekolah ke? Tak. TikTok. Tapi betul apa dia belajar sekarang ni? On TikTok. Tu kan? Tengok. Ni depan kita ada orang tu. TikTok. Orang tua TikTok. Huduh tu, tuan-tuan. Tu yang orang tua-tua kata buat TikTok dalam. Tak kena. Bukan zaman dia. Budak buat sesuai. Tapi inilah zaman dia. Sekarang ni dia tahu benda-benda luar. Semua melalui TikTok. Melalui Facebook, melalui Instagram. Jadi, apa yang kita kena ambil iktibar daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita nak bagi tahu pada anak-anak kita, generasi kita, bahawa kita kena kenal siapa Muhammad SAW. Macam mana kita nak menghayati sejarah itu dan apa yang kita boleh dapat daripada Isra' dan Mi'raj. Yang Allah kata, Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Allah nak tunjuk. Bawa Nabi Muhammad datang daripada Madinah, daripada Mekah sampai Masjid Aqsa. Sampai sana, tuan-tuan, kalau nak ikutkan, ikut logik. Kalau ikut logik, ya. Kenapa Allah perlu bawa Nabi Muhammad pergi Palestin? Kat sini dia punya perkara penting yang kita kena ambil perhatian. Sedangkan Nabi Muhammad duduk kat tempat paling mulia, iaitu Makkatul Mukarramah, dekat dengan Kaabah. Allah boleh angkat terus naik ke atas.
Sidratul Muntaha. Betul tak? Tapi pelik. Asra bi abdihi lailan, malam pula. Min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatiha. Aku bawa daripada Mekah, Madinah, Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Sebut pula Masjidil Aqsa. Sebab apa tuan-tuan? Pertama, kata Abu Hasan An-Nadawi, linuriyahu min ayatina, untuk aku tonjolkan kepada Nabi Muhammad dan umat manusia sampai akhir zaman, apakah kebesaran aku yang ada padanya yang untuk kamu kaji. Tuan-tuan, perkara pertama yang kita boleh ambil, Allah nak tunjuk kamu kena simpan duit untuk 3 masjid. Berdasarkan hadis Nabi, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan simpan duit kecuali 3 masjid. Yalah, maksudnya kena simpan duit. Kalau you all simpan duit, nak pergi 3 masjid ni dapat pahala. Pertama, Masjidil Haram. Semua orang simpan dah. Sekarang ni nak pergi Mekah pun dah mahal, tuan-tuan. Dulu 7,000 tu boleh duduk depan Kaabah dah. Sekarang 11,500. Macam tuan-tuan duduk kat Masjid Umar Khattab ni tak ada masalah. Celah gigi 11,000 tu. Orang kampung tuan-tuan, 11,000 tu 30 tahun simpan. Nak boleh ke sampai. Sampai-sampai tengok hotel depan Kaabah bertukar 500-600 meter. Sekarang Arab punya mainan. Saya pun risau sebab dah jadi tak terkawal hotel kat sana. Tu baru ni saya letak dalam Instagram, dalam Facebook. Dia viral. Bila viral, mereka ambil lah perhatian sekejap. Depan mata, tukar hotel sebarangan. Tuan-tuan, kesian para jemaah. Yang ada duit tak ada masalah. Dia kata, I boleh beli sendiri. Macam mana orang kampung? Pakcik-pakcik yang naik kursi roda. Tuan-tuan. Sebenarnya Allah nak tunjuk, pergilah ke Masjid Haram. Simpan duit banyak pun, tak apa. Pahala dapat. Yang kedua, Masjid Nabawi. Ada yang kata pergi Masjid Nabawi tak ada apa pun. Bukan boleh tengok Nabi pun. Bang, kamu pergi Masjid Nabawi itu dapat pahala. Sebab Nabi kata, la tushaddu rihal illa ila salasati masajid. Jangan pergi kecuali 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabawi. Kamu boleh jumpa dengan Nabi SAW dengan memberi salam kepadanya. Dapat pahala. Yang ketiga, Masjidil Aqsa. Untuk apa pergi Masjid Aqsa? Sebenarnya Allah nak tunjuk macam mana kamu tengok macam mana apa yang berlaku kepada orang Arab di Palestin. Allahumma salli ala Muhammad. Bagaimana mereka ini diambil oleh musuh-musuh Islam yang dikatakan Israel, Yahudi. Allah suruh pergi tengok. Kamu tengok apa jadi pada mereka. Bila saya kaji baca-baca, oh rupanya ada sesuatu yang Allah nak tunjuk. Ditambah pula saya pula pergi Palestin beberapa kali, lebih 10 kali dah. Tuan-tuan, Tan Sri Hamid pun ada, orang lama dalam kementerian luar. Tuan-tuan, sampai sana baru kita tahu, oh patutlah Allah suruh kita orang Islam datang ke Palestin sebab kamu akan belajar sesuatu. Padahal Allah boleh naikkan Muhammad daripada Makkah terus ke Sidratul Muntaha, daripada Madinah terus ke Sidratul Muntaha, tapi pergi Palestin untuk apa? Allah nak tunjuk kamu tengok, linuriyahu min ayatina, kamu tengok kebesaran aku yang ada kat sana. Apa dia? Nombor dua, Allah suruh kita tengok bagaimana perwatakan orang Islam yang ada di Palestin. Tuan-tuan, pergi sana kita duk ingatkan ialah Palestin kan. Kita duk kutip duit banyak, kita bagi duit banyak untuk Palestin. Bila sampai sana kita agak sedih bila tengok orang Islam sama sendiri, mereka berbalah sama sendiri. Maka betul tuan-tuan, bila saya pergi sana pagi-pagi macam subuh kan. Orang Malaysia kita, orang yang ramai pergi Malaysia, Singapura, Indonesia. Ramai. Diorang ni akan pergi solat subuh, setengah jam tu dah bertolak ke Baitul Maqdis. Ke Masjid Aqsa, maaf. Masjid Qibli, semayang di Masjid Qibli. Perjalanan 1 kilometer. Hotel, masjid, masjid, hotel 1 kilometer. Pergi balik 2 kilometer. Saya jemaah pergi, saya suka masuk dalam kampung. Sebab kita duduk Arab lama, jadi dah biasa semayang dekat surau-surau dia orang. Kita masuk dalam. Bila masuk dalam, tuan-tuan, satu benda yang saya belajar, kita masuk dalam kawasan perumahan Arab,
ada surau. Surau tu dalam dia luar buruk lah sebab dia pakai tepek-tepek tu. Allah Masya Allah. Dia panggil ni dinding. Dia tepek-tepek itu. Dia panggil Baitul Arabi. Dia main tepek-tepek-tepek jadi dah sebuah rumah gitu. Masjid. Bila masuk dalam cantik macam ni. Tapi dia tak sejuk, dia panas sebab dia musim sejuk. Bila kita masuk tu, tuan-tuan, ada 4 orang dalam tu. Saya pun masuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua pakat jawab orang Arab ni, 4 orang. 2 atas kursi, 2 lagi berdiri. Seorang tutup Bilal. Saya pun sembahyang sunat apa semua, duduk. Ada seorang syekh duduk atas, dia sandar kat dinding, dia pakai kursi. Dia kata, Syekh, min aina anta? Daripada mana kamu? Saya kata, ana min Malaysia. Wallah tahkil Arabi jayilah. Kamu boleh cakap Arab dengan baik. Wallah kuntu fi Suria. Aku dulu kat Syria. 11 tahun aku kat Syria dulu. Oh, cakaplah. Lepas tu azan. Bila azan, saya tengok belakang, kosong belakang ni. Beza dengan Saudi. Saudi ni pula, kamu duduk di luar kota Mekah pun, azan pun masjid penuh. Saya semayang baru ni di Riyadh. Zuhur penuh sampai ke belakang. Zuhur. Sebab mereka membudayakan masjid. Tu bila azan, tutup masjid dan surau. Tutup kedai-kedai dan mereka pakat pergi masjid. Yang bestnya, dekat situ tu, selalunya macam tu. Lepas azan, dekat-dekat nak qomat, kita pusing belakang, penuh orang dari belakang. Ni, qomat. Pusing belakang, 4 orang tu juga. Saya kata lah, tak ada orang ke? Sedangkan benda tu dalam kawasan perumahan. Saya pun, tak apalah, bila nak semayang tu, imam dia, ya bunai ammin bina, wahai anakku, imamkan kami. Dia orang tua, kita pun jadi imam lah. Kebetulan pagi tu pagi Jumaat, baca surah sajadah. Bila baca surah sajadah habis semua sembahyang, masa kunut tambah sikit lah, Allahumma ansur muslimina fi Falastin, amin. Semua sepakat mengaminkan. Habis sembahyang, zikir, doa. Sebab orang Arab lepas sembahyang dia tak doa ramai-ramai. Saya doa tu dia orang aminkan juga. Habis sembahyang, doa, bangun, dia orang peluk. Salam peluk. Salah seorang daripada imam, daripada orang tua tu, dia peluk, ya bunai, law kana abna al Falastin. Kami selukum antum, kalaulah anak Falastin, anak-anak bangsa Falastin macam kamu, lastaqlalna minal yahud. Kami nescaya akan merdeka daripada Yahudi. Tapi tak boleh, tak dapat benda tu. 2. Linuriyahu min ayatina, Allah nak tunjuk macam mana kamu kena belajar perwatakan-perwatakan manusia yang ada dekat situ dan negara-negara Islam yang lain. 2. Nombor 3. Allah Subhanahu Wa Taala bukan saja suruh tengok macam mana manusia pada hari ini yang ada dekat Palestin. Yang ketiga, Allah suruh kita belajar tentang seluk-beluk makaidul kufar. Kata Abu Hasan An-Nadawi, kamu kena tengok macam mana musuh kamu, begitu strateginya mereka nak membuat sesuatu nak jatuhkan orang Islam. Yahudi, tuan-tuan, dia orang nak jatuhkan Islam ni, dia bukan main sehari dua. Cuba tuan-tuan baca, lihat apa nama, kaji balik macam mana orang-orang Yahudi ni dia boleh establish, dia boleh berjaya dalam pentadbiran dan sebagainya. Osmaniyah, kerajaan Osmaniyah Turki dibangunkan oleh Osman Ertugrul pada 1290. 600 tahun kerajaan Osmaniyah. Masa tu memang pentadbiran Islam betul, tuan-tuan. Buat masalah dengan orang Islam, datanglah kerajaan Osmaniyah lawan dan bunuh sesiapa saja yang menentang Islam. Tapi tuan-tuan, keadaan tidak seperti mana yang biasa. Kita ni manusia ni, orang Islam kita ni, bila berada di tahap biasa ni, kita akan jadi apa? Jadi lalai. Itu yang Allah bagi tahu. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. Manusia ni bila diberikan nikmat, dia mula alalai. Tak ada masjid, kita akan jadi bersungguh-sungguh nak hidupkan masjid. Itu berlaku masa PKP. Sekarang ni, kemarin dulu saya jumpa dengan ada seorang sahabat, dia bawa balik daripada kota London.
Dia kata dia pergi semayang dekat satu kawasan tu. Dia kata, semayangkan Syekh. Semayang asar sampai 18 saf. Asalnya tu, itu adalah tempat Yahudi. Dia orang beli daripada Yahudi. Dia buat masjid. Tapi dia tak buang tanda-tanda lama yang diguna oleh Yahudi. Betul-betul kat London. Dia kata orang sana bila kita dia azan, dia akan datang masjid. Sebab apa? Dia nak tunjuk bahawa kita kena hargai. Nak dapat masjid ni payah bila kita minoriti. Saya baru ni ceramah untuk geng-geng Singapura. 9 bas datang daripada Singapura hanya nak dengar tazkirah ceramah saya dekat pagi. Datang, dia orang sewa hotel, duduk kat situ. Satu malam je. Yang lain semua dekat Kenanga. Beli barang dekat Kuala Lumpur. Malam tu dengan tazkirah, tuan-tuan, dia kata apa, nak dapat agamawan macam yang ada kat Malaysia, dekat Singapura, tak sama. Tak sama. Jadi dia orang terpaksa datang. Bila datang, dia orang belajar. Ya Allah, tuan-tuan, kadang-kadang baru saya kata, dekat sana macam mana kita? Dia kata, sana tak sama, Ustaz. Tak sama. Sana azan pun dalam kawasan masjid ni, dalam masjid ni boleh dengar, luar tak boleh dengar. Tak sama. Sebab bila dia minoriti, dia akan rasa menghargai. Itu sebabnya macam apa yang kita nak lihat. Bila orang Islam, mereka ini dah kuat, mereka dah hebat, la baghaw fil ardi, Allah kata apa? Mereka akan lalai. Begitulah berlaku kepada zaman Osmaniyah. Macam mana Yahudi dia buat? Pada 1400 mereka cuba nak masuk. 1400 Masihi dia orang cuba nak masuk ke dalam kerajaan Osmaniyah. Tak berjaya. Sebab Sultan Murad II tak benarkan. Yahudi tak boleh masuk. Kalau Yahudi masuk habis, dia akan rosakkan. Tapi mereka pandai. Apa dia orang buat? Pada 1500 Masihi mereka mereka semua pakat masuk Islam. Ya. Yahudi. Dia buat apa saja. Dia mula masuk Islam dan mereka masuk dalam kerajaan Osmaniyah dan menjadi sebahagian daripada pentadbiran Osmaniyah. Dan akhirnya pada 1924 kerajaan Osmaniyah jatuh kolap sepenuhnya. Sebab mereka berjaya masuk dalam kerajaan Osmaniyah. Pertama, dia apa dia buat? Dia nak pastikan bahawa pembacaan Arab tak perlu lagi dah. Kerana kita bangsa Turki. Ha, ni dia bawa bangsa. Kita baca Quran dalam bahasa Turki. Kenapa kita baca dalam bahasa Arab? Sebab Arab itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad cakap bahasa Arab. Sebab dia duduk dalam orang Arab. Kita orang Turki cakap Turki lah. Dan akhirnya pada 1924, tidak ada seorang pun imam-imam dia boleh baca Al-Quran dalam bahasa Arab. Semua cakap bahasa Turki. Azan Turki diambil pula Kemal Atatürk. Dia nak jadikan apa? Jadikan Eropah baru. Tengok Allah tunjuk. Macam mana kamu tengok Yahudi dia buat? Strategi dia nak jatuhkan orang Islam. Dan orang Yahudi ni tuan-tuan, kawan-kawan saya buat PhD dekat US, buat dekat Eropah, dia buat dengan Yahudi. Yahudi ni dia hafal Quran. Dia orang kafir, dia tak masuk Islam pun. Dia Yahudi. Tapi dia kita buat PhD dengan dia, dia akan kata, okay, what's new? Apa benda baru yang kau nak bawa ni? Oh, dia kata, kita nak kaji tentang Umar bin Khattab. Mungkin pentadbiran Umar bin Khattab. No. Ini common. Kita dah baca dalam kitab ini. Kita dah baca. Dia sebut nama kitab. Dalam kitab ini, dalam tafsir ni, dah Allah dah bagi tahu tentang Nabi Muhammad. Tak payah cerita dah semua. It's common. What's new? Apa yang baru kau nak bawa? PhD ni mesti menghasilkan benda yang baru. Kamu kena bawa sesuatu benda yang baru. Tuan-tuan. Lah kali dia bagi cadangan, okey, budak dah start dah pensyarah ni. Pensyarah dia start dah. Sebab dia dihantar oleh kerajaan. Kalau 6 bulan tak dapat tajuk lagi, masalah. Lah. Okey, apa yang Prof cadangkan? Okey, you kaji kelemahan 10 kelemahan Umar bin Khattab dalam pentadbiran. Tengok, dia mula dah. Kau kaji kelemahan yang ada pada Umar. Ni tak ada orang kaji lagi. Bang, mana kita boleh kaji mencari kelemahan para sahabat? Ada pula yang kawan saya kat US tu, dia buat kajian. Pensyarah dia kata apa? Yahudi, kau kaji kelemahan yang ada pada Muhammad. Don't worry, kita tak publish. It's untuk kita je.
Untuk kita menghayati, kita tahu bahawa Muhammad is a human being, manusia. So pasti dia akan buat salah. So mana kesalahan tu? Tak ada orang kaji, kenapa you takut? Jangan risau, kita nak untuk kita kaji, kita mengkaji, kita researcher. Ha, dia nak ajar kita. Akhirnya tu yang orang pun kata, oh Muhammad itu sebenarnya manusia, dia boleh buat dosa. Ha, dia mulalah. Ini Yahudi. Dan akhirnya dia bawakan, dia panggil Ghazwul Fikir, seperti mana yang disebut oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia nak masuk dalam generasi masyarakat kita. Dan mereka dah berjaya pun. Contoh yang paling dia orang berjaya, dia baca hadis Nabi SAW, yang dua sahabat diazab dalam kubur. Datang Nabi, Nabi dengar, Nabi letak pacakkan pelepah tamar. Letak pelepah tamar, salah satunya kubur itu, la yastabri'u minal baul, kencingnya tak tus. Tak tus. Kena azab dalam kubur. Tuan-tuan, apa yang Yahudi buat? Walaupun orang kata betul ke asal-usul dari Yahudi, tapi itulah dia punya pemikiran. Sebab bukti banyak lagi, kejap lagi saya akan bawa. Nak kata macam mana dia orang fikir, macam mana kita nak bagi orang Islam ni semayang dia tak jadi. Sebab semayang satu-satunya arahan Allah daripada Isra' Mi'raj yang direct to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada perantara. Kalau zakat, antara perantara Jibril alaihi salam. Lepas tu apa lagi? Haji dan umrah melalui Jibril alaihi salam. Apa lagi? Puasa pengantaraan Jibril. Tapi bila semayang, Allah panggil Nabi Muhammad naik ke atas. Siap ada negotiation lagi. Asal turun 50. Bincang-bincang-bincang dapat 5. Tu pun Nabi Musa kata, minta lagi ya wahai Muhammad. Banyak tu. Takut tak dan. Betul. Nabi Musa dapat rasa dah. Sekarang pun ramai yang tengah kodok lagi. Tak? Kodok yang pelepas tak habis hari. Nabi Musa dah nampak dah. Nabi kata apa? Wallaqad istahyaitu minallah. Aku malu dah dengan Tuhan. Minta banyak sangat dah. Daripada 50 turun 5. Malu dah. Tuan-tuan, tahu dah bahawa semayang itu penting. Akhirnya dia buat apa? Antara syarat semayang, jaga kencing. Bersihkan. Dia panggil istinja. Sekarang dia orang berjaya. Tandas-tandas sekarang kalau masuk, betul lah. Tandas tu kadang-kadang untuk darurat boleh lah. Yang dekat dan jamban dinding tu. Saya panggil jamban dinding. Jamban dinding ni, dia satu masalah dia, dia tidak ada tisu kat situ dia sediakan. Kalau tisu tak ada masalah. Sebab darurat, bilik air penuh, kan? Jadi nak buang air, nak cepat orang semua duit dalam tu tengah berak. Zaman sekarang lagi payah. Masuk-masuk tu tengok YouTube dalam tu. Ha, macam mana orang nak buang air? Dia tu main. Sedangkan Nabi ajar, duduk dalam tandas jangan lama. Cepat-cepat buang balik. Ni tuan-tuan, boleh gunalah tandas diri tu dalam keadaan darurat. Hal-hal tertentu. Tapi, kena ada persediaan. Air nak bercuci kat mana? Tak ada. Tisu? Tak ada. Ha, itu yang akhirnya pergi-pergi tu buang air. Tak ada dah. Merecik satu hal. Nak basuh satu hal. Lah-lah ketuk kat dinding. Deng-deng-deng masuk balik yang suara dalam. Bila masuk balik, puk masuk surau dekat RNR, semayang. Jadi imam pula. Wabillahi taufiq. Tapi dalam masa yang sama, mereka berjaya lah. Itu satu. Sekarang, lagi inilah. Lagi macam-macam yang wujud. Dia tengok orang Islam perlu pada makanan. Orang Islam sangat suka pada makanan. Dan makanan yang diarah oleh Allah Ta'ala halalan tayyibah, halal lagi bersih. Tuan-tuan, nah sekarang dia orang buat apa? Dia tahu orang Islam tak boleh makan khinzir. Dia datangkan benda-benda baru, antaranya plasma darah. Antaranya plasma darah ni, baru ni dia dah difatwakan oleh beberapa negeri. Saya yang bentang dalam muzakarah fatwa. Kita tak makan darah, tapi kita guna plasma darah untuk meatball. Semua yang melekat-lekat, daging melekat, semua ada plasma darah. Dah, dia mula dah. Dia masukkan. Kita tak makan darah, kita makan plasma. Sekarang ni tak apa, plasma tak ada, kita ambil serum pula. Dia serum ni asal daripada darah juga. Tengok, dia mula. Dalam produk makanan manusia. Yang terbaru tahun 2022 diorang kaji tentang culture meat. Ini yang saya akan bentang depan mufti-mufti pada 2028 ni.
Kita buat kajian tentang culture meat, hukum culture meat. Tuan-tuan, culture meat ni dia ada yang dengan darah, dengan ada yang tak darah, tak guna darah. Culture meat ni satu usaha yang dibuat di Israel. Berbilion dia orang habis. Tuan-tuan boleh tengok dalam Google macam mana bentuk culture meat. Masa saya buat kajian culture meat, culture meat daging dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi besar ni. Tuan-tuan, puan-puan. Daging makmal dia panggil. Daging makmal. Kita makan tu, ni dah daging makmal. Dia bentuk dia macam daging burger. Mula-mula dia buat dulu, kajian awal. Sekarang dah jadi lain. Dia bukan culture meat macam daging burger tau. Dia akan jadi sebiji macam daging yang tuan-tuan nak makan dekat Wagyu. Tuan-tuan nak Wagyu, Wagyu Jepun, Wagyu Australia, Wagyu Jepun. Dia akan type kat komputer, keluar dekat sistem, prop beribu keluar daging. Sebiji macam Wagyu. Dengan urat, dengan semua lengkap. Hasilnya bila? Ogos 2022. Rasa 99.9% sama. Sekarang ni tiga binatang yang berjaya orang buat. Pertama, kambing, lembu, unta. Kambing, lembu, ni ayam, tiga. Yang dah sampai dijual di Singapura, ayam. Tu yang nak kena bincang di fatwa dekat kita ni. Sebab dekat Singapura nak masuk. Dekat Singapura pun dia siap bagi tahu daging makmal. Culture meat. Saya nak beli sebab nak buat kajian, hasil kajian dekat UKM. Nak beli, nak guna. Tak boleh. Saya kena pergi beli sendiri. Beli, bawa balik Malaysia. Satu hal, tak boleh pergi. Tuan-tuan, tu. Sekarang memang betul. Dia kata tiga sebab ini keperluan dunia, dia kata. Lembu, kambing dan ayam. Tuan-tuan, percaya atau tidak, setahun atau dua tahun lagi akan keluar seekor lagi yang dikatakan babi makmal. The issue dia bila babi makmal ni, tuan-tuan, kita boleh makan ke tak? Macam mana, tuan? Boleh makan? Babi makmal. Dah confused dah. Tu fatwa tak keluar lagi tu. Sebab dia tahu kita orang Islam tak boleh makan darah, dia sediakan darah. Plasma darah. Dia tahu orang Islam tak boleh makan babi, dia buat babi. Tapi babi makmal, jangan risau tuan-tuan. Babi makmal sama macam non-alcoholic drink. Kita tak boleh minum arak. Tapi, tuan-tuan puan-puan, dia sediakan arak. Dia arak tapi bukan arak. Dia mengconfusekan kita. Itu yang fatwa keluar kalau daripada syarikat arak tak boleh. Tapi kalau daripada syarikat lain, kau buatlah botol tak sama. Ni botol pun hampir-hampir sama. Kita ni pelik tuan-tuan. Mesti nak sama juga. Ada orang tanya saya baru ni, dia kata, ustaz, dalam syurga kita boleh makan macam-macam, ustaz. Dalam syurga boleh tak kita nak makan babi? Babi juga kau minta. Mintalah nak makan dinosaur ke apa ke, babi juga aku tanya. Saya kata kau jangan risau, dalam syurga kau makan bapak babi pun boleh. Tapi babi syurga kita tak tahu macam mana, sebab la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatar 'ala bibadil bashar, kata Imam Malik. Kamu tak boleh nak bayangkan macam mana syurga. Syurga kau makan apa? Semua boleh. Lintas makan. Tengok. Tapi tuan-tuan, mereka berjaya. Tu. Very strateginya dia orang nak jatuhkan orang Islam agar tak ikut syariat Islam. Itu sebabnya Allah kata apa? Linuriyahu min ayatina. Untuk aku tunjukkan pada kamu kebesaran Allah Azza wa Jalla. Yang terakhir, apa yang saya boleh katakan, kata Abu Hasan An-Nadawi. Selain daripada makaidul kufar, apa yang orang musuh Islam sedang aturkan untuk jatuhkan kita. Tuan-tuan, perkara yang terakhir yang boleh kita ambil, iaitu hargailah masjid yang ada pada hari ini. Tuan-tuan, kita semua belum berjaya membudayakan masjid. Tak sama, kita tak macam lagi, macam kenapa Saudi boleh ramai, kenapa Tunisia boleh ramai, saya pergi Morocco ramai. Kenapa tuan-tuan? Sebab mereka membudayakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tutup kedai. Cuma bezanya dekat Mekah ni satu benda. Kedai kalau terbuka macam tu, orang letak kursi, dia pergi semayang, tak ada orang kacau masuk masjid. Sebab dia dah budaya. Kita kalau jual burger, pergi masuk masjid Umar bin Khattab, letak kursi kat depan tu, dengan kursi-kursi dengan burger-burger hilang. Sini dia lain, dia tak belum ada lagi. Sana tak boleh sebab sana potong tangan.
Dia, kau buat pelik-pelik, potong tangan depan khalayak ramai. Hari Jumaat pukul 3 petang. Dekat Masjid Putih. Dekat apa Jeddah. Itu tempat potong tangan. Hari Jumaat, setiap Jumaat. Dia umum dekat masjid. Siapa nak tengok, pergi tengoklah. Saya pernah tengok. Tapi nak bagi tahu, sana dia orang takut bapak mencuri. Dia orang takut. Cuma masjid ni macam mana kita nak hidupkan? Kita kena buat sesuatu. Sebab Nabi Muhammad naik ke atas hanya nak dapatkan semayang. Selain daripada ditonjolkan apa yang ada dalam neraka dan syurga tu semua, tuan-tuan dah tahu. Cuma bila balik, Nabi ajar secara berjemaah. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Semayang macam mana kamu tengok aku semayang. Nah sekarang ni macam ni, alhamdulillah lah, siapa yang bawa anak-anak ni. Saya cuba buat, saya kata apa salahnya satu keluarga, satu wakil family datang masjid. Saya rasa penuh masjid. Kalau kita tak penuhkan masjid, kalau kita tak kuatkan jaga masjid dengan betul-betul, tuan-tuan, percayalah, kita malu dengan orang bukan Islam. Orang bukan Islam akan kata, engkau bising-bising-bising, masjid kau tak penuh pun. Kau duk buat tu nak ni, tapi masjid tak penuh pun. Buat speaker kuat-kuat sampai keluar, tak datang pun. Ha. Jadi kita nak jawab apa? Apa kita jawab? Oh, kita sibuk. Tak boleh. Kita akan kata, kita ini rumah Allah. Kita nak hidupkan. Maka penuhkanlah. Tanggungjawab tu pada kita. Sebagai lelaki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Lelaki yang akan mentadbir keluarga. Akan mentadbir perempuan. Kalau isteri, suami seorang. Seorang suami bawa isteri dia seorang. Dah berapa dah? Bawa anak pula seorang. Berapa dah? Kalau isteri, suami pula ada 3 isteri. Lagi bagus. Datang berjemaah. Sorry lah dah tinggal belakang berjemaah. Kata. Tapi benda tu boleh. Kalau mampu boleh. Yang masalah tak boleh. Tak mampu. Tapi tuan-tuan, pasti ramai orang. Dekat Putrajaya tu tuan-tuan, ya Allah, kadang-kadang saya terfikir, 99.9% Tan Sri lebih tahulah. Dekat Putrajaya tu, orang Melayu Islam. 99% orang Melayu Islam. Surau ni kurang, tak kurang daripada 40 tuan-tuan. Tahun 2006, ada 44 surau. Dua masjid. Masjid Besi dengan Masjid Putra. Sekarang dah ada satu lagi masjid, Masjid Osman, Masjid Mahmudiyah nombor 3. Sekarang surau Jumaat bertambah dari 60 lebih. Tuan-tuan, kalau nak ikutkan surau ni daripada atas tekan G sampai. Kanan surau, kiri parking motor, parking kereta, depan jalan keluar. Surau. Tapi soft ada satu atau dua soft je. Tak datang. Nak cepat lagi, tak payah tukar lift. Kau terjun terus bawah sampai dah. Terus masuk kubur terus. Tapi bang, tak ramai juga. Sebab apa? Sebab kita tak merasai kesusahan orang-orang lain merasai. Kita tak rasa betapa susahnya nak dapat masjid. Dekat room nak dapat masjid. Orang menangis dapat masuk masjid. Dekat room. Dekat dekat Jerman. Adik saya dia pergi, memang sekarang dah banyak. Dah banyak masjid. Cuma dia orang kata bila dapat masjid tu, suka dia kata. Suka. Dia kata kat Malaysia paling mudah dapat surau dan masjid. Dekat sana nak dapat, dia orang sangat gembira bila dapat dengar azan tu, happy dia orang pergi. So samalah kita buat sesuatu tuan-tuan. Kalau kita tak jaga masjid-masjid kita, maka tak pelik kita akan jatuh dan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah bagi tahu intansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jaga. Dan inilah antara punca-punca kejatuhan Abbasiyah, kejatuhan Osmaniyah. Semuanya dijelaskan antara puncanya adalah apabila masjid tidak dapat dihidupkan. Dan kita alhamdulillah macam tuan-tuan, perempuan, orang-orang masjid. Sekarang ni yang kat luar tu macam nak tarik. Tu buat kita jangan bergaduh. Ni kita bergaduh benda kecil-kecil. Bergaduh nak kunut ke tak kunut. Kunut je lah. Orang luar, budak-budak luar tu dia tak fikir pun buat kunut ni. Semayang pun tak datang. Kita duk gaduh benda kecil-kecil. Jadi kita kena ajak dia orang datang masjid, gembirakan mereka, insya-Allah. Semoga Allah Taala hidupkan generasi kita pada masa hadapan dengan masjid dan juga ilmu. Jadi apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada saya sendiri. Dan saya ambil intipati yang disampaikan oleh Syekh Abu Hasan An-Nadawi mengenai bagaimana peristiwa Isra Mikraj yang kita boleh ambil luar daripada kotak biasa yang kita mengambilnya daripada sejarah dan seumpamanya. InsyaAllah doakan semoga Malaysia menjadi sebuah negara yang aman, damai. Ya, kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Malaysia
sebuah negara yang masih lagi boleh terkawal dengan makmurnya, pemimpin-pemimpinnya masih lagi orang Islam yang masih berpegang dengan akidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Dalam masa yang sama, mereka fikir macam mana nak membawa masyarakat kita ini ke arah yang lebih baik dalam pentadbiran Islam. Jadi bersyukur kita doakan agar Malaysia tak jadi macam Syria, pergolakan yang tak pernah berhabis, dan akhirnya yang untung adalah Israel juga. Seperti mana kita tengok hari ini, the holy jalan telah sampai, telah dapat dimiliki sepenuhnya oleh Israel hanya kerana orang Islam bergaduh sama sendiri di Syria. Tuan-tuan dan puan, apa yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.